Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Rakyat Berkarat. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menautkan WA yang ada di HP saya ini ke PC ya, ke komputer. Yuk kita simak, oke? Lanjut ke video. Pertama-tama kita koneksikan dulu data atau internet HP kita ya. Oke, ini sudah terhubung ke internet. Kemudian teman-teman masuk buka aplikasi Google Chrome ya. Nah ini aplikasinya. Nah ini sama juga di sini ada, dan di bawah juga ada ini. Oke, kita langsung aja kita klik, kita buka. Oke, setelah tampilan seperti ini kita ketikkan aja di pencarian ini, di pencarian. Nah, kebetulan saya sering gunakan WA Web ini. Nah, kita buka aja langsung. Nah, kalau teman-teman belum pernah melakukan WA di komputer atau di PC ini ya, di perangkat PC, silakan ketikkan judulnya seperti ini, WA Web. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita ketik paling atas WhatsApp atau WA Web ini, yang paling atas ini kita langsung klik aja. Nah, langkah selanjutnya kita akan diarah, akan muncul seperti ini ya, kode barcode. Nah, dia akan menampilkan kode barcode. Nah, langkah selanjutnya kemudian kita buka HP kita, WA-nya. Pijit titik tiga pojok kanan atas ini. Nah, pilih perangkat tautkan. Nah, yang ini yang ketiga dari atas ya, yang ini tengah-tengah ya, klik. Nah, setelah muncul seperti ini perangkat tertaut, gunakan WhatsApp perangkat pada perangkat lain, maksudnya tautkan perangkat. Nah, klik yang tulisan tautkan perangkat. Nah, setelah muncul seperti ini kita langsung bisa pasang kode barcode-nya ke kode barcode tadi ya teman-teman ya, yang ada di PC. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nah ini sudah muncul seperti ini, jadi WhatsApp kita sudah ada di PC ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, mungkin caranya seperti itu. Untuk mempersingkat, nah ketika kita sudah melakukan chat melalui PC, untuk keluar daripada WhatsApp Web ini kita cukup menekan titik tiga sama yang ada di PC ya, karena kita akan close selesai menggunakan WA Web ini. Nah, kita keluarkan, klik titik tiga di atas. Nah, langkah selanjutnya ini ya, klik titik tiga di atas. Nah, kemudian pilih paling bawah keluar. Nah, klik aja. Ya. Oke. Kita langsung sudah close. Nah, jadi seperti itu ya untuk teman-teman atau rekan-rekan, cara menautkan WA yang ada di HP ke komputer atau ke PC atau ke laptop ya. Nah, jadi cara langkah-langkahnya seperti tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi singkat dari saya bermanfaat untuk teman-teman dan rekan-rekan. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan video kali ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.